Haji, jangan lupa cuci baju. Iya, Bun, bentar. Haji, jangan lupa cuci baju. Iya, ntar. Haji, tadi ibu bilang apa? Cuci baju dulu. Kalau udah, baru terserah. Ntar aja, kan nanti bisa di laundry. Ya udah, kalau mau di laundry nggak apa-apa. Tapi yang ini cuci dulu. Ibu perlu pakai buat Selasa. Iya, nanti. Haji, ibu minta tolong. Haji mau kemana? Ya, halo. Oh iya ya. Ya, nanti gua tanya bentar ya, bentar ya. Oke. Tengah dikunci, masuk aja.
diberes-beres. Kamu walaupun hidup sendiri juga tetap harus bersih kamarnya, nanti jadi sarang penyakit. Enggak, maksudnya ibu ngapain di sini? Ibu mau minta maaf. Ibu nggak marah. Kamu tuh udah gede, ibu pikir sekarang udah saatnya kamu hidup sesuai apa yang kamu mau. Tapi udah nggak usah dipikirin, kamu kelihatan capek, tidur aja sekarang, jangan lupa makan. Tumben, kamu ada apa, Ji? Bu, kemarin kayaknya setelah aku pikir-pikir, kayaknya uangnya bisa dipakai buat di rumah aja deh, Bu. Biar ibu nggak capek kerja tiap hari. Udah yuk, masuk.